Sekarang saya akan mencoba mereview tentang Game Maker. Jika Anda berada di web browser dan mengetikkan Game Maker, maka akan muncul semacam ini di search engine pada Google, dan Anda bisa langsung menuju ke sini, klik Game Maker for Windows atau download, dan di sini jika Anda mengklik download, maka akan tampil beberapa tampilan yang berbeda. Jika Game Maker for Windows akan dihadapkan ke Game Maker 8.1 by full version dan Game Maker 8.1 light download. Dan di sini Anda bisa menggunakan download Game Maker Studio. Dan jika Anda klik, maka akan langsung di sini ada trial limited dan fasilitasnya ada 142 MB dan saya akan mencoba untuk mendownload. Oke. Saya download nanti dan yang di sini saya akan memilih di Game Maker 8.1 Lite. Karena kenapa saya memilih ini? Karena jika saya memilih yang ini full version, saya harus membeli dan untuk sementara saya belum tahu persis tentang Game Maker dan saya akan mencoba dengan di sini. Jika Anda pergi di bawah dan ini di sini jika Anda sudah membeli Game Maker, Anda cukup mendownloadnya di sini jika sudah mempunyai akun. Dan jika kita pergi ke bawah, di sini ada keterangan Anda tidak perlu memiliki dasar-dasar programmer tertentu untuk membuat ini karena software ini akan membuat langsung untuk Anda. Anda hanya butuh mendesain dan menggunakan kemampuan menggambar Anda untuk membuat game. Dan jika di sini ada keterangan hanya dengan klik dan drop Anda bisa membuat built-in scripting dengan teknik yang lumayan canggih di sini. Dan ada beberapa tutorial Anda bisa menggunakan. Di sini ada support, promotion, dan education. Anda bisa menggunakan ini jika ingin mengetahui bagaimana menggunakan Game Maker. Dan saya lanjutkan ke bawah. Jika saya mendownload di light version, saya akan mendapatkan beberapa fungsi ini: drag and drop interface, background, sprite image, animate, graphic, rotate, internal image editor. Lalu ini kita tidak memiliki 3D graphic, kita tidak memiliki full screen anti aliasing, kita tidak memiliki 3D hardware acceleration, tidak memiliki, dan font control kita punya, advanced text drawing kita tidak punya, sound kita masih mempunyai, bagaimana kita bisa memberikan musik dan efek, lalu audio processing ini kita tidak punya, ini tidak punya, patch dan timeline kita punya, dan saya rasa internal code editor kita membutuhkan ini, dan saya rasa di versi light kita sudah bisa membuat banyak hal. Saya tadi sudah mendownload dan jika saya buka Explorer, saya sudah mendownloadnya di sini dan saya klik dua kali, agree, next, dan install, next, start Game Maker, finish. Dan sekarang ada proses lanjutan yaitu updating Game Maker. Dan di sini beta channel, stable channel, integrate channel, but more stable with better tested.
choose which update channel you want. Oke, mungkin saya menggunakan beta channel dulu. Oke, saya memakai advance channel dan di sini ada step 1 purchase game maker standar dan step 2 please enter listen get you will send this after have. Oke. Upgrade letter dan purchase now, saya tidak mengaktifkan ini. Saya tutup dan ini adalah tampilan dari Game Maker. Oke, saya sudah mempunyai tampilan Game Maker di awal seperti ini. Dan di sini ada tutorial di mana kita bisa membuatnya seperti ini dan ini akan aktif saat Anda mempunyai koneksi internet dan Anda bisa nag, adding sprite, nag. Anda bisa mengikuti semua tutorial yang ada di sini untuk membuat game, contoh game pertama dari sini. Dan saya rasa ini lengkap semacam ini. Oke, dan akhirnya kita bisa membuat semacam ini. Dan kita bisa menggunakan sound dan kita letakkan di sini dan kita bisa membuat new lalu semacam ini dan recent project clear recent project create execute publish your game import resource dan banyak lagi di sini dan mungkin untuk sementara seperti ini dan di tutorial lain mungkin saya akan sedikit membahas bagaimana membuat game ini dengan sebelumnya saya mempelajari beberapa teknik pembuatan game di sini. Oke, mungkin untuk sementara seperti ini dan pastikan untuk subscribe di channel saya karena di tutorial ini selain saya membahas Java dan saya akan membahas game di sini saya mencoba dengan Game Maker 8.1 Lite. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.